Selamat malam sahabat. Hari ini kami interview konsultan. Stand dulu kita. Siapa yang manggil tadi? Kawan. Taufik. Ini rame. Kita coba ke stand dulu. Ya, lokasinya ini rame ya. Cuma kita ada. Masih terus? Ini nggak masuk di bawah. Gak apa Mas Sita? Tolong share gitu. Ayo terus. Ini rame ya sahabat. Kepadatan stand di depan kantor bupati luar biasa. Ini rame nih sahabat, malam di suasana kantor bupati ini lagi piket tuh. Itu kan tuh, lepur. Ah ini lah, tapi di sana yang di jalan baru. Ini nggak masuk dulu nggak? Masuk dulu. Hai, Bang Eri. Ini madat. Iya, iya. Ini rame juga. Masuk ke Namin. Apa? Ya, terus. Jangan lupa mampir ya. Iya, jangan lupa mampir. Besok malam terakhir ya, guys. Gila,
Dibandingkan kan di sebelah sana. Mana tadi? Nih, ramai. Macam-macam di sini ya sahabat, jualannya ini ada topi. Ini beng. Beng. Ini Pak, ini ada pun kan komputer kan. Halo. Kemana? Jalan-jalan. Fitting. Jual. Nomor aku di kartu. Ini sini Pak PSM. Salam. Iya, Bang. Kawan ya. Iya, ya, kita. Nah, tuh. Tuh sana. So aja. Nah, nanti. Please. Lo yang cari kaos ya. Cari kaos. Cara MTQ sudah dimulai tuh guys. Tapi banyaknya jualan-jualan semangka. Ramai semua. Nih, yang beli apa yang? Ayang. Ayang. Nah, ini enggak mau lagi. Sudah cap-cap yang. Coba 15.000. Hah? Katanya apa ada guys? Kita masuk dalam ya. Ini lagi di jalannya, lagi di apa ya, di sterilkan sama dinas pemadam di sebut ya. Ini lagi semoga semua ya. Saya lihat sendiri. Ramai. Mana kita sana dulu? Ntar di mana? Nih. Mana kita masuk? Sikan ya. Gila, lagi ramai semua di sini. Masyarakatnya menyaksikan MTQ ini. Ya, Pak. Ini juga nih, sama-sama. Oke.
dagangannya guys, ramai. Ini jualan kondo mozzarella. Bang, main kemari lagi. Di, bang. Ini yang, itu yang foto kita ini. Foto kita tuh. Sekarang mau kita mulai di jalan ya. Ya. Kita lihat satu persatu sekarang. Ini masih ya. Ada bumbu bakar, ada es, ada gula-gula, es rasa Korea. Ini masyarakatnya guys di gedung DPR lagi ramai juga. Ini mau atas aja deh. Nah, bukan. Selamat suasana malam di lapangan pendopo ya.
final MTQ ke-36. Masyarakatnya ramai di sini, guys. Ya, sahabat ya. Kita menyaksikan di sini antri padat. Finalis baru dengan nomor peserta 313 dengan kali ini kami mau jalan dan melihat situasi alun-alun pendopo MTQ ke 36 saya ya. Ini sama istri saya ya sahabat. Kami coba keliling dulu depan sana supaya semakin semangat. Semangat ya. Jalannya bareng kita. Ah itulah tadi kita main. Pegang bareng kan? Ada yang salah. Tuh ya. Balon tingginya. Sahabat. Sini ramai juga. Para pedagang jalan di acara MTQ yang ketiga bulan ini, hari Sabtunya terakhir sahabat. Malam Minggu penutupan. Pak Kanda. Pak Kadis. Serah beli apanya? Berapa bang? Satu bang? 15 bang 10. Jalan jalan. Ada yang? Pas kaki. Pas kaki. Kalau mau kontak ada gak pas kaki? Ya gak ada toko-toko mana juga. Bagus nih. Kenapa kan ini? Kenapa sayang ini? Pegang. Nih, aku punya sayang nih. Iya pegang lah, biasa istri pegang. Jangan lupa like, share, dan subscribe.
gimana kita? Ya dia kita polisi. Ini pelan. Arah Jidin kita nih. Wilayah Kota Sinabang. MTQ. Seritno nih. Kamu tren? Hai. Ini lagi-lagi, selamat malam sahabat. Kami lagi di area pendopo. Kita buka ring. Nantilah kalau cair nanti baru sekalian. Baik ya bunda. Bayarkan lama. Satu lembar lagi uang kami. Nanti mau apa? Ini. Suasana malam di Taman Pendopo, sahabat menyaksikan MTQ. Ini Amir Salah nih, istri ini di jalan. Aduh, tuh balon terbang deh. Ini ada jualan-jualan nih, mas-mas kita nih. Mana tuh? Thank you.
Dengki 322 akan membaca surat sabah dimulai dari ayat 1 dan seterusnya pada halaman 428 dengan komposisi lagu Bayati, Kiharga, Sobat, dan Ras. Kenapa kok sorry bang? Masih ada yang dengan hakim yang terhormat, dengan berakhirnya penampilan Filanus dengan nomor peserta 336 tadi, maka musabaqah Bilatul Quran finalis golongan dewasa telah selesai. Kita akan beralih ke musabaqah Tilawatul Quran cabang Qiraah Mujawad Dewasa. Kalau berkunjung ke si Melu tercinta, jangan lupa makan buah bendera. Berakhir sudah cabang tilawah dewasa. Kita beralih ke cabang berikutnya. Kasihlah sama dia, Bita. Bita, kasih sama dia. Bapak YouTube ya? Dan Bu Linda. Sehat. Sudah bayo ganti polisi. Bye.